suntik ya. Untuk penghilang nyerinya ya. Nah, ini bentar lagi udah. Menurut lo udah kamu juga belum selesai lagi. Gara-gara mau pakai sepatu ketabrak depannya gitu, tapi sekarang iya habis banget. Dede Ade, doain mama ya. Kita yang lihat ini masih nempel. Lihat itu ya, jelek banget ya kaki. Kita nih sekarang ke mana, UGD gitu? Iya. Ada nggak tapi orang yang kayak gini datang ke UGD? Ada. Rumah sakit umum ya, Pan. Si Ivan tadi mau ngeliat gini ketawa, dia pengen copot pakai tang. Salah. Sini saya copotin aja sebentar. Itu sepele, Bu, gitu. Oh. Tapi tadi Bapak juga bilang katanya enggak usah. Gue juga bingung nih. Jangan kelarin sampai ke pangkal ujung masalahnya. Bapak tuh juga ada item-item gitu. Kalau kita lihat aja nanti dokter bilang. Yes, like very wise. Tapi kalau ngeliat, jadi dari tadi tuh ya kan gue gym ya. Datang masih kayak, "Woi, karena kan PT gue menang apa sih binaraga, we are champion ini." Tapi terus gue cerita nih, gue nggak ngerti deh kenapa ya kaki gue pukunya kayak keletak. Coba lihat dulu nih ya gitu, suka terus nggak sakit apa dibuka pas lihat, wah ini sih bakalan cok, tuh dari situ langsung muncul rasa sakit, rasa panik, rasa semua. Waduh, masih ngeri ya. Kenapa kaki gue jadi susu? Ya, karena kakinya dia nih, nah bergolong-golong rumah sakit rame-rame. Lihat emergency, di situ emergency. Ini bunda, bunda dulu ya mas. Bunda juga sibuk. Gue mau ketuk. Halo. Kemarin gigit anjing, sekarang apa lagi? Aduh, kutabrak. Itu ya, jarinya ya. Jarinya apa? Gak tau. Kalau katanya guru olahraga lari aku karena kukunya panjang terus ini terus tabrak terlalu lama. Tapi gimana ya, apa yang harus dilakukan ya? Sebentar, pelan-pelan ya. Mau nggak mau dicabut, makanya dicek dulu. Iya, tapi dicabut terus gimana ya? Bisa dibius, iya dicabut mah pasti dibius. Habis itu kan nanti dia lama-lama mau dicabut sampai habis cabut. Aku takut. Bentar. Ah, mama, jangan lihat itu. Belum, belum dia apa-apain. Aku takut. Iya, ini mau udah mati tuh kukunya. Jadi nanti aku suntik dulu untuk ngilangin sakitnya. Habis itu dicabut. Oh, udah. Cuma memang PR nanti setiap Mbak pakai sepatu ya harus ditutupkan biar enggak menggeser. Enggak, kita jangan nyampe situ dulu. Ya ini gimana? Dicabut. Dicabut di kukunya. Terus gak ada kukunya dong? Iya, tapi nanti kan tumbuh lagi. Cabut, dicabut dek gitu? Iya, dicabut semua. Sampai ke ujung sini. Cabutnya gimana dokter? Udah biasa? Emang ini udah hal biasa? Iya, biasa kok itu. Makanya biasanya kalau gak kesana sepatu sempit, karena kesana gitu. Kira-kira emang tumbuh lagi berapa lama dok? Tumbuhnya ya sama. Kita gak ngomongin sampai tumbuh nih, kita ngomong proses ini nih. Takut ya? Enggak kok, enggak apa-apa, nanti kan aku kasih suntikan. Kalau misalkan kita diemin, jadi apa? Kalau diemin nanti jelek, kukunya tumbuh.
Gak masalah jelek banget, tapi jelek banget. Numpuk jadinya. Ah, numpuk. Iya, persen. Kokonya numpuk. Jadi ada di atas lagi itu dong. Kan ini udah mati tuh, apalagi udah biru nih. Jadi emang kalau mau bagus, jadi cabut. Daripada ntar timbul masalah baru lagi. Kan ada masalah baru gak? Bisa kalau infeksi, jadi nanti kecuali kalau berantem sama suami jadi masalah ya. Kalau nanti infeksi kanan kirinya jadi bernanah, jadi bengkak yang kuning-kuning gitu sampai gitu. Biasa aja kalian itu semua. Ya udah, oke. Okay. Ya udah deh, yuk. Gitu. Parah. Apaan sih? Gua enggak membantu deh di sini. Rugi ya, dong. Nanti jadinya ya. Heeh. Disuntiknya oke. Disuntiknya nanti sini sekali. Jadi benar-benar pas tutupnya udah enggak berasa sakit. Oke. Okay. Gitu. Ya suntikin dulu aja. Ya. Oke. Close up dia mau nangis. Enggak apa sih. Ya udah di ujung. Dia sumpah. Abis itu kenapa ya? Dan Gusar. Ini. Kenapa gue diberikan cobaan kayak gini sama Tuhan ya? Tapi kamu udah pernah cantengan belum? Siapa? Itu namanya cantengan. Ini cantengan. Iya. Enggak. Cantengan. Mata ikan, ada apa? Ikan beda lagi. Ada yang mata-mata juga. Ada yang berair apa? Air. Jadi kuis. Jadi kuis. Air apa coba ya? Kapalan. Ada orang. Gue ini kerja bukan gue jadi lighting. Lihat dulu ada orang yang sakit nggak di sini? Nggak, justru nggak ini. Judi. Dia butuh hiburan juga. Hiburan. Aduh, datang dokternya. Aduh, masuk. Oh, bukan. Tapi kamu worst case. Ini yang kamu ini gak terburuk yang pernah ada. Yang buruk nyampe sini aja udah terburuk. Soal ternyata. Ini ya. Nama saya? Iya. Hubungan. Saya juga lagi bingung. Dok, kalau kira-kira berapa lama? Lo? Kayak gitu prosesnya. Ini 10 detik. Cabut. Benar. Cabut gimana? Sebentar kok kalau cabut. Tuh, gitu. Gak nyampe 20 menit. Lama juga. 10 detik apa? Tapi gini dong. Enggak dong. Kan yang penting aku masukin obat dulu, udah hilang rasanya baru cabut. Karena kalau masih berasa. Iya, betul. Iya, betul. Permasalahan saya kan sakitnya tuh di sini ya. Kalau ngeliatin dia digini-giniin gitu. Enggak. Udah langsung pek gitu aja. Pokoknya kalau orang aja yang ya udah kita masuk ngomongin lah ya. Yang sakit itu bukan cabut. Cabut itu enggak sakit. Suntiknya. Iya, betul. I can handle it. Yes, you can handle it. Bisa kalau nahan sakitnya bisa pikiran dia tuh biasa macam enggak, justru cabutnya enggak sakit. Enggak bisa, kebayang enggak? Lord. Siapin aja, Dok. Iya, enggak bisa cabut. Kalau harus makin lama mendingan ini. Keluarga gue nyariin gue. Ada ya, laki gue nyariin gitu dong. Kamu mau siapa lu? Gitu lah memang. Selamat Tere, Prita, Michel, Kak Babi. Ini nih udah di sini. Udah di UGD, udah di ruangan terus gitu kata dokternya emang harus di cabut. Sebenarnya sih bisa enggak dicabut titik. Bisa kan cukup tadi sebenarnya enggak dicabut enggak usah dijelasin itu. Ulang lagi dong. Jadi kan juga direkam. Sebenarnya bisa enggak usah dicabut, tetapi katanya ada chance untuk nantinya bernanah kanan kirinya apalah. Jadi makin ribet. Besok minggu. Ya udah, itu pujian kamu. Good luck. Jangan terlalu takut. Cuma pikirin besok tetap golf ya. Tutup apa? Cuman pikirin besok tetap golf ya. Kuku asisten Nia Ramadhani versus Nia Ramadhani. Itself. Herself tuh. Pas dibuka ternyata kita lebih hitam dibanding dia, say. Kamu operasi apa aja, Bu, yang udah pernah kamu lakuin selain ini? Apa namanya operasi? Aku operasi usus buntu pas lagi hamil nikah 6 bulan. Aki diambil ada benjolan. Udah. Sama ini sekarang? Operasi sama aku. Operasi keguguran sekali. Keguguran tuh pas kapan sih, Bu? Abis nikah. Cocok? Udah tau belum? No, not yet. It's just like 7 weeks. Oh, 7 weeks udah lumayan ya. Tapi belum berbentuk zigot.
belum berbentuk baik. Belum kok kiri responnya. Apa responnya? Ada infeksi di sini. Infeksinya, infeksi dalam darah. Namanya apa, Paroni? Paroni. Kok kayak gini aja kita harus lucu-lucu. Di mana nih? Soalnya tiap di masaknya selalu bukan dia. Namanya saksi ada dua tuh, saksi dua. Jadi karena kita di rumah sakit bunda, memang ini berhubungan dengan kehamilan ya. Melahiran. Apa ini karena cuma cabut kuku yang ada dikasih spray? Lengket loh, Cok. Coba ini kita udah masuk bukan 3, ini pukul 8 malam ya. Papa, kontraksinya sudah mulai berasa. Coba bunda, agak tarik nafasnya gitu. Gak usah. Gue gak mau bahas, sama pas dia lagi bahas, terus tau dia lebih ke, jadi kayak dia yang salah milih nih. Ya, aku mulai suntik ya. Untuk penghilang nyerinya ya. Tarik nafas. Jangan ditahan tuh kakinya lepasin. Tangan aku aja gitu ya. Udah. Lagi deh. Sekali ini baru dimasukin obatnya. Nah, tangannya aja kakinya jangan nih. Dua ya, tarik nafas. Bentar lagi udah. Gue sampe kamar Randy. Oke, udah mulai kebal. Kayak gitu, udah yang terakhir. Mbak ada oksigen buat sampe. Berasa aja ya? Iya. Kayak ada yang iya, tekan ya? Iya. Tapi udah gak sakit kan? Sakit sih, karena belum, iya. Kalau berasa tuh pasti berasa, tapi cuma dia gak sakit. Gak apa-apa, nangis aja. Iya. Mama tunggu sini. Mama tunggu sini. Enggak, aku takut aja. Aku takut gak bisa. Oh, gak bisa. Ayo, kalau mau teriak aja. Enggak. Emang biasa dipendam ke dalam. Oke. Iya. Enggak mau. Aku mikir yang lain. Sakit. Masih ada rasanya. Masih ada rasanya, Mbak. Iya. Masih ada rasanya. Ada. Bangkok. Akhir-akhir ini mau itu kan, mau ke lu jadi ke Jepang ya, Cong? Lu enaknya ke Jepang. Bisa gak lu bawa kita sekeluarga, sekitarnya Prita dan lain sekeluarga mungkin? Itu kayak gitu udah nanya dulu. Bu, at this moment kamu mau nangis gak sebenarnya? Enggak. Oh, berarti kamu strong banget loh dia ini emang.
terbiasa untuk strong ya, ha udah kok udah. Nah, good job Maggie. Good job, Maggie. Makanya tadi kita mau potong gitu sih. Gila, udah mati semua. Aku jadi emosi, aku udah aliran darahnya pun gak ada. Enggak, itu buat sisanya. Aku gak enak rasanya kalau dipegang itu. Ini namanya apa sih, Dok? Dok mau diapain lagi? Langsung dikasih kasa-kasa. Langsung Bapak, dem, besok gak jadi golf deh. Ih, puji Tuhan. Cie. Kamu gak boleh pakai tutup. Iya, aku pakai sendal sedikit, kasihan. Sorry, jangan diapain. Green belum pakai sendal. Gak enak rasanya ya? Iya. Apalagi nanti kalau udah habis anestesi. Aduh, yang bener dong. Ada pentingnya kan? Aduh, yang bener dong, Dok. Iya. Ah, jadi bengkak di dengar kan? Apa? Oh, gila. Bukan, ada salah. Karena si aku punya hilang say. Tuh. Mau disimpan gak buat kenang-kenang? Gak boleh kena air atau gak apa-apa? Gak boleh kena air dulu, 3 hari ya minimal. Ini sebenarnya ya kalau memang mau, biarin dulu 3 hari, benar-benar sampai lukanya tuh kering. Tapi pastiin gak boleh kena air sama sekali. Iya, gitu. Setelah itu nanti baru kak, kalau emang keluar baru tuh ditutup. Kalau di rumah udah boleh tuh aktivitas biasa. Cuma tetap pokoknya gini aja terus. Tapi kan nanti terus kotor nih. Iya, ya, 3 hari habis itu baru diganti. Sudah selesai. Terima kasih. Ini aja dulu. Kasih bawa aja deh, bawa. Bawa di kantongnya dong. Ya enggak mau tes sendal. Gini ya? Tapi yang dicek dulu. Oh, Jesus. Bisa gak? Ini ibu gue lagi operasi. Itu kokonya? Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Makasih ya, dong. Makasih semuanya. Lu pencet bel. Terima kasih ya, guys, sudah menemukan aku. Kokonya itu nih, kenapa kokonya? Jadi adalah pelajarannya, intinya adalah tidak boleh menunggu sampai semuanya sudah sampai pol baru ambil tindakan. Harusnya aku tuh ngeliat-liat kalau pada saat udah agak sakit atau enggak udah mulai ada kayak agak hitam-hitam gitu di ujungnya. Karena kalau misalkan kita kayak lari tenis gitu, nggak bisa pakai kuku panjang. Sebenarnya ini juga udah dikasih tahu sih, udah sering sama coach aku sama temen-temen nggak boleh kukunya panjang kalau misalkan lari tenis gitu, takutnya dia kayak duduk-duduk terus gitu. Nah, tapi aku tidak mendengarkan sampai gitu, jadilah seperti ini. Jadi pelajaran adalah balik lagi, tidak boleh menunggu sampai sudah mentok baru berobat. Itu pelajaran yang tidak pernah aku pelajari. Dah, bye-bye.